Ya, pemirsa, calon incumbent Tri Risma Hari dan Wisnu Sakti Buwana akhirnya gagal maju dalam Pilkada Serentak 2015. Langkah Risma Wisnu tertunda lantaran tidak ada satu pasang pun calon lawan mereka. Di mana penundaan Pilkada juga terjadi di 6 daerah lainnya karena hanya ada satu pasangan calon. Warga kota Surabaya akhirnya harus mengubur impian mereka untuk memiliki pemimpin baru karena hanya memiliki calon tunggal, yaitu pasangan Tri Risma Hari ini dan Wisnu Sakti Buwana. Penundaan Pilkada kota Surabaya justru terjadi di menit-menit terakhir. Calon lawan Risma dan Wisnu, yaitu pasangan Dimam Abror dan Hari Purwoko, berkasnya dinyatakan tidak lengkap oleh KPU hingga batas akhir pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Lucunya, Haris Purwoko, calon wakil wali kota yang mendampingi Dimam, menghilang beberapa jam sebelum deadline penyerahan berkas. Hari mundur karena tak ingin dicap sebagai calon boneka. Kalau yang syarat dari dukungannya partai sudah klop, sudah beres. Tinggal itu saja, calon wakilnya belum tanda tangan. Jadi problemnya ada di sana. Hal yang sama terjadi di Pacitan, Jawa Timur. Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Suyatno dan Effendi Budi Wiryawan tidak kompak saat mendaftar ke KPU. Dukungan partai politik kepada mereka juga tidak kompak, sehingga pasangan yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, PAN, dan Gerindra ini gagal menantang pasangan calon petahana, Bupati Indar Tarto dan Yudi Sambogo yang diusung koalisi Partai Demokrat, P3, PKS, dan juga Nasdem.